Launcher de TKP. Siap. 86. Ketika kita sedang melakukan observasi, kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada bandar narkoba yang bisa diajak untuk transaksi narkoba. Jadi malam ini kita akan melaksanakan operasi yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Sasaran kita adalah tempat hiburan. Kebetulan malam ini tempat hiburan yang akan kita lakukan operasi adalah di diskotik. Operasi kita dengan cara tertutup. Jadi awalnya kita mendapatkan nomor telepon bandar tersebut. Setelah dilakukan komunikasi dengan bandar tersebut, disepakatilah tempat yang akan dilakukan untuk transaksi. Jadi untuk sementara kamera tidak boleh masuk, tunggu di luar. Jadi nanti kalau setelah kita lakukan penangkapan, kamera kita undang untuk masuk. Setelah kita tunggu beberapa saat, yang rencana bandar akan datang ke tempat anggota, akhirnya tidak datang dan diadakan komunikasi kembali, dan kita akan dalamin lebih lanjut tentang jaringan mereka. Kaos merah itu lagi nunggu itu. Kaos merah tuh kayaknya. Halo bro. Orangnya kaos merah apa kaos merah di depan? Ntar dulu. Biar jalan dulu, Akhirnya kita tahu yang akan melakukan transaksi bandar tersebut adalah seorang wanita. Setelah kita siap anggota yang melakukan undercover bay, melakukan transaksi narkoba dengan bandar, dan anggota yang lainnya di belakang memantau siap untuk melakukan penangkapan. Ayo kaos merah! Hajar, kita terus depan band itu hajar! Kaos merah itu ibu-ibu itu! Udah maju! Maju! Masuk. Udah masuk aja dulu, masuk. Masuk. Yuk. Kamu tinggal di mana? Jujur, kamu tinggal di mana? Di gang sini kan? Di gang sini. Gua ngeliat ya. Rumahmu masih ada barang? Enggak ada, Pak. Jujur, saya dulu geledah. Saya geledah rumah kamu ya. Barang dari mana kamu dapat? Ambil dari mana kamu? Saya dikasih dari itu, Pak. Komplek, Pak. Dari mana? Komplek mana? Komplek Rumah masih ada nggak? Nggak ada, Pak. Komplek udah nggak ada peredaran tuh nggak? Garumanya, Pak. Ayo, Pak. Masuk. Agung. Gelangnya mana gelang? Pak, jangan lewat sini, Pak. Kenapa? Itu saya. Nggak marah. Kamu biar jujur aja. Barang di rumah kalau ada, kita pelan-pelan aja masuk. Diam. Pak, saya mohon, Pak. Jangan, Pak. Barang di rumah masih ada nggak? Nggak ada, Pak. Barangnya mana? Itu dikasih orang tadi. Dikasih, udah. Udah. Itu anggota yang berada di anggota. Sebelum kita mengembangkan kasus ini, kita menuju ke rumahnya terlebih dahulu untuk melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti yang disimpan di rumah bandar. Ini dia mau nunjukin tempat BD-nya yang baru bisa punya. Jadi kita kembangin ke tempat BD-nya. Ada seorang remaja yang sedang duduk-duduk, yang mencurigakan, akhirnya kita lakukan penggeledahan. Sini, Pak, saya tadi duduk. Lu bukan orang sini, gua yang orang sini. Ya, gua.
Akhirnya kita menemukan sebuah bungkusan rokok, di dalamnya berisi satu paket sabu-sabu dan uang 100.000. Yang merebut barang dari siapa? Ya, ibu siapa ngaku? Ibu. Udah diem aja. Ibu mau dibawa kantor. Ibu diem aja ya. Kita lagi kerja ya. Kamu kan? Nah, ini mau diperiksa, kamu cek. Iya. Nah, kamu duduk di situ. Nah, duduk, kamu liatin. Bapak ini periksa ya. Iya, Pak. Masih ada barang lagi nggak? Nggak ada, Pak. Jujur, nanya satu kan? Saya baru pulang, Pak. Yakin? Yakin. Yakin nggak ada barang lagi? Nggak ada, Pak. Oke, saya cari. Nanti saya perlihatkan kamu kalau ada, ya? Iya, Pak. Tapi sebelum cari, saya minta maaf, Pak. Kenapa? Minta maaf dulu, ya, Pak. Tangan saya kosong. Iya, Pak. Saya minta maaf dulu, Pak. Oke, tangan saya udah kosong, udah lihat, ya? Iya, Pak. Sekarang saya cari, ya? Oke, Pak. Kita ini bukan main-main, ya? Iya, saya kan minta maaf dulu. Bukan main-main kita, ya? Iya, saya ngomongnya minta maaf. Kamu sini, geser dulu. Kamu geser dulu. Ini hasil transaksi dari anggota kita, Takabur Bay. Kita dapat barang bukti sabu 2 paket seharga 1.800.000 ya. Jadi tadi anggota melakukan undercover bay langsung sama bandar, kita dapatkan barang bukti 2 paket. Akhirnya bandar narkoba yang kita tangkap beserta 4 lainnya kita bawa ke Mandu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Meluncur ke TKP. Siap, 86.